Vanessa dan Didi yang meninggal di tempat, dan saat ini Raga Tegala tadi sedang ditangani di pihak rumah sakit. Kondisinya alhamdulillah saya barusan dapat kabar baik-baik, cuman hanya luka-luka kecil, bersama dua orang lagi, suster dan supir. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Rencananya insyaallah hari ini kita bisa berangkatkan Vanessa setelah proses otopsi dan semuanya selesai, kita akan bawa ke Jar untuk dimakamkan di Jar besok. Orang lainnya tidak kesini. Besok dibawa ke Surabaya. Memang ada janji Vanessa sama Bibi. Bisa kerjaan lah. Saya bisa ngomong itu. Pokoknya intinya insya Allah doain aja hari ini bisa diberangkatkan ke Jakarta untuk dimakamkan besok di dimakamkan besok di Jakarta. Ya, orang tuanya juga kesini. Ke Surabaya dalam rangka apa itu Mas? Kerjaan lah yang jelas. Ya. Untuk pihak keluarga tidak ada yang datang ke Surabaya? Ada tantenya kan, tante Vanessa selalu di sini. Seperti dulu waktu persidangan dulu selalu ada tantenya kan. Panggilan waktu kecelakaan itu yang juga siapa Pak? Suaminya untuk Vanessa? Supir. Supir ya. Oke. Nama lengkap? Nama lengkap. Nama lengkap Bapak sebagai siapa? Saya sebagai kuasa dari keluarga. Ya. Nama Pak? Saya tadi udah koordinasi dengan papanya Bibi juga dan tantenya di sini juga ada kok. Selalu kita komunikasi baik kok. Menuju ke Surabaya Pak, orang tuanya kenal? Enggak, intinya Vanessa setelah proses ini semua hari ini akan kita berangkatkan ke Jakarta hari ini. Ya, setelah selesai prosesnya ya. Insya Allah besok dimakamin di Jakarta. Ya, makasih. Nama Pak? Nama Milano. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!